Wow, keren. Boleh. Lihat, wow. Lihat teman-teman. Keren sekali ya. Koleksi terbaru saya, BB. Wow, berbelok arah teman-teman. Wow, apa? Ah. Halo teman-teman, kembali lagi di Doktren Channel. Wow, di depan saya ada tiga kereta api yang sangat-sangat keren teman-teman. Lihat, BB304 dengan livery vintage, PJKA CC206 dengan pulosan, dan juga BB302 teman-teman. Wadidaw, lihat. Ketiganya akan kita jalankan di diorama ini teman-teman. Ini adalah diorama dadakan yang baru saja saya buat teman-teman. Wadidaw, lihat. Oke teman-teman, mari kita jalankan BB304 teman-teman. 1, 2, 3, lihat. Mulai berjalan. Oke teman-teman, mulai berjalan pelan. Wow, sangat keren. Mengangkut gerbong eksekutif. Wadidaw, lihat. Sangat-sangat keren. BB304 ini menggunakan tenaga listrik DC analog teman-teman. Koleksi terbaru saya. Wadidaw. Lihat-lihat, keren, 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 keren. Wow, wow, lihat teman-teman. Mari kita akan cegat dari sini teman-teman. Lihat. Kali ini kita melakukan pengambilan video malam hari teman-teman. Lihat, lokomotif BB304 dengan livery vintage berjalan. Wow, sangat keren. Kita akan cegat dari sini teman-teman. Lihat, oke. Lokomotif BB304 berjalan lurus teman-teman. Wow, lihat, sangat keren. Dan kita akan menjalankan lokomotif CC206 teman-teman. Wow, lihat, sangat keren teman-teman. Wadidaw, berjalan pelan juga teman-teman. Wow, lihat, memang wow, lihat teman-teman. Wow, kita angkut saja. Gerbongnya terlalu panjang teman-teman. Lihat, kita akan perbaiki sedikit karena tampaknya anjlok teman-teman. Oke, lihat. Oke, berjalan lagi teman-teman. Lihat, wow. Lokomotif CC206 dan juga lokomotif BB304 teman-teman. Wow, lihat teman-teman, keren sekali ya. Oke, lihat-lihat. Wow, coba kita jalankan teman-teman yang ini ya. Oke, lihat teman-teman. Lihat, ini adalah lokomotif BB302 teman-teman. Wow, anjlok teman-teman. Lihat, BB lokomotif CC206-nya anjlok teman-teman. Tidak apa-apa, kita akan melepasnya teman-teman. Dan kita akan lanjut bermain dengan lokomotif BB304. Wow, lihat. Wow, sangat keren. Lihat teman-teman, dari sini ya. Oke, lokomotif BB304 berjalan. Wow, sangat keren teman-teman. Keren, surulen. Wow, lihat, menyusup di belakangnya BB302. Lihat, kita akan switch spesialnya teman-teman. Lihat, oke berjalan. Wow, lanjut teman-teman. Keren, surulen. Oke teman-teman, kita akan berjalan lagi teman-teman. Dan tampaknya ini harus disingkirkan. Oke, lokomotif CC206-nya. Oke teman-teman, BB302 sudah berjalan. Wih, lihat, keren. Dan lihat teman-teman, ini adalah 302 dan juga 304. Oke, kita akan perhatian lagi. Wow, lihat teman-teman. Sangat keren teman-teman. Wadidaw, sangat-sangat keren. Oke, 302-nya teman-teman. Lihat. Kita akan, waduh, menabrak teman-teman. Menabrak. Wow, tidak apa-apa. Kita akan lihat lagi. Oke. Wow, wih, berbelok arah teman-teman. Wadidaw. Kembali berbelok lagi teman-teman. Ternyata. Oke, kita akan switch lagi misalnya teman-teman. Lihat. Kita akan melihat kereta api lokomotif BB304 berjalan. Oke teman-teman, kita akan lihat sekali lagi. Oke, lihat. Sangat-sangat keren. Wadidaw. Oke teman-teman, tampaknya seru nih kalau kita jalankan juga yang ini teman-teman. Kita akan jalankan. Kita jalankan di sini teman-teman ya. Oke, lihat. Oke, mulai berjalan. Sekarang ada 3 kereta api DC analog yang berjalan di sini teman-teman. Wow, lihat. Sangat keren teman-teman. Sangat keren. Wow, lihat. Wih. Lihat teman-teman, BB300
disusul di belakangnya BB302 dan di sini BB304 dengan livery vintage. Teman-teman lihat, kita akan ikutin. Wow, sangat keren, sangat-sangat keren teman-teman. Lihat. Wow, tampaknya kita akan switch bezelnya teman-teman. Lihat, agar tidak terjadi tabrakan teman-teman, karena tampaknya sebentar lagi akan tabrakan. Lihat, wow, bisa teman-teman ternyata. Lihat, tambah kecepatan. Kita akan lihat teman-teman, BB304 mulai berjalan lagi. Wow, keren, surulen. Lihat, wow, lihat teman-teman, keren sekali ya, koleksi terbaru saya BB. Wow, berbelok arah teman-teman. Wow, apa? Wow, ternyata berbelok arah teman-teman. Apa yang terjadi? Lihat. Wadidaw, menabrak. Dan lihat apa yang terjadi. Aduh, gerbongnya ternyata, kita weselnya gerak sendiri ternyata teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Kita minggirkan. Apa yang akan terjadi? Apakah akan switch lagi? Kita akan lihat. Tampaknya akan di switch lagi. Lurus aja teman-teman, lurus aja. Dan stabilisasi kembali teman-teman. Lihat, ini kita switch lagi. Oke teman-teman. Oke, lihat. Dan lagi-lagi kita akan menjalankan kereta api lokomotif CC atau BB304 teman-teman. Lihat, wow, keren, surulen. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, lihat, keren. Lihat, nanti kita akan ambil lagi teman-teman. Tampaknya akan lebih seru jika dia menghadap seperti ini teman-teman. Oke, lihat, kita akan ambil dan dia akan menghadap seperti ini teman-teman. Lihat. Oke, lihat. Wow, lihat teman-teman. Keren, dia menghadap ke depan. Wow, lihat. Kereta apinya menghadap ke depan kali ini teman-teman. Wow, lihat. Oke, kita akan lihat. Kita switch lagi bezelnya teman-teman. Switch lagi bezelnya. Oke, switch. Switch lagi bezelnya. Oke, di switch lagi. Switch. Oke, teman-teman, berjalan. Ini agak rapuh ya. Sering bergerak sendiri bezelnya teman-teman. Jadi kadang anjlok di sini karena lidah bezelnya sering gerak sendiri teman-teman. Oke, lihat. Wow, sangat-sangat keren. Iya teman-teman, sangat keren. Wow, lihat. Wadidaw, sangat keren. Oke, kita akan lihat di sini. Wow, apa yang terjadi? Berhenti. Lihat apa yang terjadi? Apakah akan ditabrak? Lihat. Wow, ternyata tidak teman-teman, karena di sana berbelok arah. Dan lihat, kita akan tunggu. Kita tambah kecepatannya. Sampai, lihat, sudah disusul teman-teman. Sudah disusul. Dan kita akan lihat. Wow, bahaya. Lihat teman-teman, anjlok di sana teman-teman. Sangat berbahaya. Jangan sampai terjatuh teman-teman. Lihat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah, bye-bye.